Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Bens Ayu Ting Ting, selamat malam. Selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting menemani istirahat kalian di malam hari ini. Kembali lagi Bang Mimin menyuguhkan kabar-kabar terbaru tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe-nya. Kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini datangnya dari TikTok Krisna Fahrezi ya, sebagaimana yang telah di-repost oleh Sri Yuyun 1406. Terlihat di dalam postingan TikTok tersebut keseruan kegokilan antara Krisna dan Ayu Ting Ting. Namun di saat-saat terakhir ada sedikit kesalahan ya dari Krisna hingga Ayu Ting Ting pun meninggalkan Krisna Fahrezi itu di dalam TikTok mereka. Namun yang menjadi fokus perhatian Bang Min kali ini, lagu yang mengiringi TikTok mereka itu menggambarkan suasana hati Ayu yang saat ini memang sedang terjadi, yakni haridang, panas. Ya, panas ya dengan pemberitaan selama ini. Itu artinya TikToknya kali ini mengandung makna yang sangat dalam. Lalu dari postingan tersebut tentu dikomentari kembali ya oleh Sri Yud 1406. Kata dia dalam captionnya, tuh pun Neng Ayu nyanyi haridang, panas banget. Ini banyak yang lagi pada kepanasan haridang. Gara-gara hujan-hujan pun dijadiin kepanasan obah tarik mang. Kemudian akun yang lain menanggapi, Sumarni 6089, cuekin aja Neng Ayu yang suka ribut mulu, kita mah selalu santai ya, biar hiburan dulu sama Bang Kiar, biar selalu happy dibuatnya, jangan dibikin pusing ya bunda. Itu adalah beberapa respon ya para sahabat yang mengomentari TikTok kali ini, yakni TikToknya Ayu Ting Ting dan Krisna yang diiringi lagu haridang panas yang menggambarkan suasana hati Ayu Ting Ting saat ini. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.